Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tutorival. Di video kali ini kita akan membuat kamera jauh fix menu edit untuk PES 2014 PSP yang banyak dipakai di PES mode yang sekarang ya. Mungkin udah banyak dari teman-teman yang sudah menunggu tutorial ini. Mohon maaf ya, karena keterbatasan waktu dan lain-lain hal. Jadi terima kasih buat yang sudah menunggu dan selalu support ke channel ini. Oke, untuk aplikasinya aku pakai NMM File Manager yang nanti bakal kita pakai untuk edit hex dari embutold-nya. Teman-teman juga bisa install di Play Store, atau kalau dia nggak work mengalami get file not supported, biasanya di Android 12 ke atas ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi NMM File Manager versi lama. Nanti aku cantumin link media file-nya di bawah. Atau bisa juga pakai hex editor lain, gimana nyamannya aja ya teman-teman. Di sini aku contohin dua tipe PES 2014 PSP, region USA dan Europe, yang banyak banget dipakai untuk base PES mode yang sekarang ya. Karena ada beberapa hex offset yang bakal kita edit, jadi aku bakal bikin terpisah antara PES USA dan Europe, dan teman-teman tinggal ikutin dari base PES-nya masing-masing. Oke, yang pertama kita buat untuk PES 14 USA. Base-nya biasanya punya UTEX atau MTEX, atau kalau teman-teman punya PES ORI-nya silahkan diikutin juga ya. PSP game, sysdir, kita buka embutold-nya pakai hex editor. Kemudian pilih titik 3 dan pilih go to. Untuk offset pertama, ketikkan 580656. Dalam dec ya teman-teman, atau desimal. Oke. Nah, di sini akan ada kode 9605. Sambil kita perhatikan juga tabel di sebelah kanan. Nah, teman-teman bisa edit hex 9605 ini jadi seperti tabel yang sebelah kanan ini. Jadi semakin kecil nilainya, maka akan semakin jauh kameranya. Nah, di sini aku ubah 9605-nya jadi 8403 supaya nggak terlalu tinggi dan nggak bug tribunnya. Selanjutnya, offset kedua. Ketikkan 606660. Lalu kita edit 9605-nya jadi 8403 kayak tadi. Selanjutnya offset ketiga, untuk offset bolanya go to, ketikkan 993004. Nah, kode CC3F ini kita edit jadi A03F. Sebenarnya ada kombinasi lain, tapi cukup A03F aja, bolanya udah kelihatan kecil ya teman-teman. Dan jangan lupa di save. Oke, selanjutnya untuk PES 2014 Europe yang base-nya punya S-Tex atau Kitex, sama kayak tadi, PSP game, sysdir, dan edit embutold-nya pakai hex editor. Letak offset pertama 580672. Sama kayak tadi, kita edit 9605-nya jadi 8403.
Offset kedua 606676. Sama 9605-nya jadi 8403. Offset ketiga untuk bolanya 992988. Sama kayak yang USA tadi, kita edit CC3F jadi A03F. Dan jangan lupa di save, lalu kita tes hasilnya. Nah, udah jadi ya teman-teman. Kamera jauhnya yang sudah fix edit dan fix bolanya juga. Dan untuk kombinasi kamera lain, teman-teman bisa coba-coba sendiri ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Selain itu juga agak sulit karena harus edit hexnya satu persatu. Belum lagi karena keterbatasan penjelasan yang nantinya malah bakal sulit dipahami oleh teman-teman. Sebagai disclaimer juga ya teman-teman, Tutorival di sini tidak menjual kode apapun, hanya menyediakan jasa bagi teman-teman yang mau dan kurang paham tentang hex editor. Tapi kalau teman-teman bisa edit dan berkreasi sendiri untuk kamera jauhnya akan jauh lebih baik ya teman-teman. Suddenly the defense is on the back foot. Inside the box now. And the chance connected. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan penyampaian. Seandainya masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Mohon dibantu like dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.